Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa rattilil qur'ana tartila wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdalukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamah. وقال أيضا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Bapak-bapak sekalian, rekan-rekan para peserta tahsin PKMT online, Alhamdulillah kesempatan sore hari ini kita memberikan kesempatan kembali untuk duduk bertalaki di ruang kerja kita masing-masing atau di rumah kita atau mungkin sedang di perjalanan. Ya, semoga Allah meridhoi niat kita untuk mempelajari Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yarfa'u bihi al-qawma wa yadu'u bihi al-akharin. Sesungguhnya Allah SWT akan mengangkat derajat suatu kaum ketika mereka dekat dengan Al-Quran. Dan Allah juga akan menghinakan suatu kaum ketika mereka meninggalkan Al-Quran. Maka salah satu hal yang menjadi kewajiban kita adalah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, wartilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Salah satu hal yang sangat penting di dalam tartil ini adalah cara membaca tafhim dan tarkik. Ya, tafhim dan tarkik. Nah, di mana tafhim dan tarkik ini dikatakan oleh para ulama tajwid sebagai dialek Al-Quran. Ya, sebagai dialek Al-Quran. Jadi Al-Quran itu punya dialek. Kalau kita bilang logat ya. Logatnya adalah ya tipis dan tebal, ini harus kita kenali ya. Sehingga kita tidak membaca huruf-huruf yang tipis dengan cara tebal dan tidak pula membaca huruf tebal dengan cara yang tipis ya. Walaupun sebagian tidak merusak makna, namun jika kita kebetulan bertemu dengan huruf yang bisa merusak makna, ya akan merusak makna. Ya. Ya, contoh, Alhamdu lillahi rabbil alamin. Alhamdu. Ya, ketika ya, kita baca dengan tepat, artinya adalah Alhamdu, segala puji. Namun ketika kita baca dengan tebal pada kho al khomdu naudzubillah, maka artinya adalah segala kegelapan. Ya, kegelapan. Al khomdu adalah gelap. Ya, segala kegelapan milik Allah. Jadi bagaimana itu akan rusak, akan jauh makna itu dari yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita penting untuk mempelajari tipis dan tebal, ya. Sehingga kita membaca huruf tipis dengan tipis. A, ba, ta, ta, ja, ha, ho. Nah, kita baca dengan tebal. Ya. Da, za, ro. Nah, di mana ro memiliki hukum tersendiri sebagai disebutkan Imam Ibnu Jazari, wa raqqiqir ra'a idza ma kusirat. Dan bacalah tipis ro ketika dia dalam keadaan kasrah. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Demikian pula ketika ra' di sukun sebelumnya adalah kasrah. Maqabir. Nah, maka di situ dibaca dengan tipis ya. Au kanatil kasratu laisat asla. Atau kasrah itu bukan kasrah yang asli ya, maka ketika bukan kasrah asli dibaca tebal ya, irji'u ya,
atau irji'i ila rabbiki radiyatan dan seterusnya. Kita baca dengan tebal ketika dia bukan asli ya. Dan begitu seterusnya ya. Maka dengan mengetahui tipis tebal tersebut, za tipis kembali ya, sa sya ya. Ya. Kemudian so, bo, po, lo. Kita baca dengan tebal di situ. Ya. Aturan-aturan membaca tebal. Ya. A, o. Ya. Fa. O, tebal. Ka, la. Oh, ada hasil nggak? Ya. Maka kita baca dengan lam, ini kita baca dengan tipis pada keumumannya, hanya dibaca tebal pada lafzul jalalah. Dan ketika membaca lam pada lafzul jalalah, maka itu tetaplah lam. Ya. Seperti ketika membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya tetap lam. Allah bukan menjadi huruf yang lain, tetap Allah. Ya, itu harus dilatih ya, karena sebagian dari kita kesulitan untuk mengucapkannya ya. Lam, mim tipis ya, ma, nun, na ya, wawu, wa tipis juga. Ha, ha, ya tipis ya, karena yang tebal hanya Qusodawtin qil, 7 huruf itu saja yang dibaca tebal secara mutlak. Yaitu Qa, Sod, Dod, Ghin, ya, Ta, Qaf, Dha. Nah, 7 itu kan. Ya. Maka kita harus kenali ya huruf-huruf tersebut. Ya, tidak boleh kita baca dengan tipis 7 huruf itu. Lam, ro, nun, alif. Ada kalanya tipis, ada kalanya menjadi tebal. Nun yang dibaca dengan tipis, keumumannya dibaca tipis. Namun dibaca tebal dalam satu keadaan. Kapan? Ketika dia dalam keadaan sukun dan bersambung dengan huruf ikhfa yang isti'la. Contoh, ya, ketika kita baca min qabil bukan min qabil tapi min qo menjadi tebal. Contoh lain, min sol solin, min sol solin bukan min so, bukan min so tapi min so, sudah menjadi tebal. Contoh lain, mintin, intoliku, bukan intoliku tapi into. Alif dibaca tebal ketika dia jatuh sesudah huruf isti'la dengan syarat tidak bersambung dengan huruf sukun. Contoh, qala, ya. Ya, kalau misalkan bersambung dengan huruf sukun, tidak ya. Nah, misalnya saja ketika kita membaca apa namanya huruf po misalkan ya, kemudian ada alif ya, kemudian bertemu dengan huruf sukun. Nah, itu nanti ya, dicari contohnya di dalam Quran, insya Allah ada ya. Nah, itu tidak boleh dibaca tebal alifnya, cukup koknya saja ya. Nah, begitupun huruf lam, semua huruf lam itu dibaca dengan ya tipis kecuali lafzul jalalah yang tadi disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang harus kita perhatikan di dalam membaca ya tipis dan tebal. Keumumannya kita baca tipis, nanti kita perhatikan contoh-contohnya ya. Baik.
Kita masuk pada surah Al-Baqarah pada ayat 200 ya 21 231 ya 232 ya. Nah, Ustaz, 232, Ustaz. Ya, baik. Ya, kita perhatikan bacaan tipis tebal kita perhatikan di sini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. Nah, kita boleh wakaf di sini, namun kita harus kita ulangi dari فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. Ya, seperti itu. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ آمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ya, ini contoh ra tadi. Akhir. Au kanatil kasratu apa namanya? Atau dia dalam keadaan sukun, ya kemudian sebelumnya adalah ya kasra, ya. Dzalikum azka lakum wa athhar wa ath tabal har. Ya. Ra-nya dibaca tebal. Ketika sukun, waqaf. Kenapa? Karena sebelumnya fathah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Baik. Nah, di sini kebanyakan adalah dibaca tipis karena hurufnya tipis. Yang kita baca dengan tebal hanya to, qaf sukun. Ya, ghain sukun. Ya. Kemudian dot. Ya, kemudian ra fathah. Dot lagi itu. Selain itu kita baca dengan tipis. Taib. Tafadhol babaha. Baik, rekan-rekan sekalian yang mau membaca. Nah, ini sudah ada yang angkat tangan, Pak Saiful. Ya, baik. Tafadhol, Baji. Assalamualaikum Ustaz. Masih di Waalaikumsalam Madinah Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di Jakarta, Pak. Masya Mas. Allah. Baru. Alhamdulillah. Nah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza thallaqtum النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أهلاً أزواجهن. أن ينكحن أزواجهن. ditahan semuanya. نعم فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن آمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وأنتم itu dibaca dengan samar ya. وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما شاء الله يا بارك الله أستاذ فيك جزاك الله خيرا وإياكم. طيب وإياكم. تفضل بابا.
Baik, selanjutnya ada dari Pak Sultan Salam, Ustaz. Pak Sultan Salam, ya. Fadol, Pak Sultan Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol. wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم Nah, النساء mudah-mudahan ya antum tambahkan temunya. Wa idza talaqtumun nisaa. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ إِحْدَى أَزْوَاجِهِنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما شاء الله، بارك الله فيك أكبر الله جزاكم الله خيرا صاحبي. وإياكم. يا طيب، يا تفضل Pak Bahak. طيب، selanjutnya ada dari Pak Abdul Ghani. ما شاء الله، live dari Mekah. تفضل جي. ما شاء الله. Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة Alhamdulillah الله Ustaz. وبركاته. silakan. Ada waktu kalau di sini enak. Kalau di ما sini شاء enak. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ya, man kana, maka di situ makhrajnya nun berpindah kepada makhrajnya kaf. Man kana yu'minu, man kana. Baik. Dalika yu'abu bima kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Masya Allah, barakallahu fiik. Luar biasa. Terima kasih Ustaz. Baik. Selanjutnya Pak Bahak, tafadhol. Baik, selanjutnya ada dari Pak Burhan, Ustaz. Pak Burhan. Ya, tafadhol. Abu Nabhan. Assalamualaikum Ustaz. Afan, saat terdengar saat ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhol Pak Burhan, masih di jalan nih? Enggak, saat lagi di kantor. Saat. Oh iya. Fadhol Pak Burhan. Afan, saat agak flu. Oh iya, syafaqallah. Barakallahu fiik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن فلا تعذلوهن، tidak boleh dijelaskan ya، فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن، ya Allah. فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من tidak boleh tidak. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum. Baik. ذلك يعاد به Hanya tidak panjang. Yu'adzu bihi. Yu'adzu bihi. Baik. ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله وأطهر نعم. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, luar biasa. Baik. Ya, tafadhol, Pak Baha. Taib, tafadhol. Ada lagi fans kalian yang membaca? Dipersilakan angkat tangan atau unmute. Ini ada Pak Rahmatullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Masya Allah, barakallah fiik. Ya, Doa jazakallah Ustaz. wa iyyakum. Taib, ya, tafadhal Pak Baha selanjutnya. Taib, selanjutnya ada dari Pak Farid Ustaz. Pak Farid. Nah, Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم Benar-benar النساء، favorit. Tolak itu ada qalqalah, kita betulkan. Wa idza talaqtumun nisaa. نعم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. فبلغنا tidak boleh ada qalqalah. فبلغنا أجلهن. طيب. وإذا
طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن ulangi فلا تعضلوهن أن Nah, ينكحن kemudian أزواجهن إذا أي فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن للتهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف إذا تراضوا بينهم بالمعروف ya. Dari Ida bisa Ustaz? Bisa nggak? Iya, bisa. Atau dari Ida taraud Ida taraudau bainahum Ida taraud Ida taraudau bainahum bil ma'ruf Dalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Akhir tidak Dalikum disebutkan. as... Wal yaumil Habis ya Ustaz? akhir. Akhir. Ya. Dalika yu'adu bihi man Ini ada. kana minkum Yu'adu ya Pak bihi. Yu'adu bihi man kana. ini dalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir Dalikum askalakum wa adhar. Al-Tahir, bantulkan. Wallah. Nah, Wa nah. Al-Tahir. Wa Al-Tahir. Wa adhar. Ya. Dalikum askalakum wa adhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta' lamun. Masya Allah, barakallah fiik, wafatah Allah alaik, luar biasa ya. Syukran jazakallah khair Ustaz. Wa'iyakum. Baik, tafadhol Pak Baha. Baik, ada lagi one sekalian yang mau membaca. Ada Pak Dahsyat. Ustaz. Pak Dahsyat Wibowo, ya. Silakan, Wajib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تفضل وجي طيب سات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Masya Allah, barakallahu fiik, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal Pak Baha. Baik, ada lagi, teman sekalian. Kalau belum ada, anak dulu, Ustaz. Ya, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما شاء الله، بارك الله فيك. نعم، طيب طيب، سلام على Pak Edi Subroto. Pak Edi Subrata. Ya، تفضل السلام Pak Edi. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ya، تفضل Pak Edi، سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن ditahan. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا. طيب. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا إذا تراضوا، إذا تراضوا. لنصد. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما شاء الله، بارك الله فيك، يا luar biasa. تفضل بابا. Baik, selanjutnya ini ada Pak Hakim, Ustaz. ما شاء الله، Pak Hakim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ورحمة الله وبركاته. تفضل Pak Hakim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فبلغ dibaca دي 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 فبلغ فبلغنا أجلهن فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Masya Allah, barakallah fiik, luar biasa ya. Baik. Tafadhol Bapak. Ikon sekalian yang mau membaca dipersilakan. Ya, tafadhol yang belum membaca. Ya. Tapi sepertinya sudah semua, Ustaz. Masya Allah, sudah habis ya. Mustami atau semua sudah habis? Sepertinya semua sudah, Ustaz. Tadi ada satu, tapi Pak Boni seperti koneksi atau apa Baik, sudah baik. menghilang nih, Ustaz. Menghilang. Ini koneksinya Baik. terputus. Tafadhol jika ada pertanyaan terkait dengan bacaan tadi atau hukum-hukum tajwid yang lain, boleh disampaikan jika ada masih ada waktu. Masih ada berapa waktu, Bapak? Kurang lebih ada 1 sampai 2 menit, Ustaz, sebelum maghrib. Masya Allah, sudah menipis sekali waktunya kita. Baik, ada pertanyaan kah? Foto sekalian, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Afwan Ustaz, mau tanya boleh Ustaz? Ya, tafadhol wajib. Ini yang huruf kho ini Ustaz, kho itu katanya apa? Ngorok. Seludah. Katanya ngorok-ngorok apa sih? Gimana nih Ya. Ustaz? Ya, lagi viral emang huruf kho itu. Lagi viral, Dr. Aiman Swahid Ustaz ya. Iya. Minta tolong Ustaz gimana, yang benar Baik. gimana Ustaz? Barakallahu fiik ya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama tajwid bahwa akurasi kebenaran di dalam membaca adalah diukur dari ya talaki yang ia lakukan kepada seorang guru. Masih ingat dulu pernah saya sampaikan secara offline bahwa bacaan itu kurang lebih ada 3 level. Satu, bacaan yang ya sifatnya adalah jawaz, sudah boleh bacaan tersebut. Ya, sudah boleh walaupun belum benar sekali. Yang kedua adalah bacaan yang sahih, bacaan yang benar. Dan yang tertinggi adalah bacaan yang afdal, bacaan yang paling benar, yang paling tepat. Itu bacaan yang sesuai dengan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada pertanyaan, huruf kho ini bagaimana? Ya, ini kan. Sejauh yang kita talakikan kepada para guru, maka membaca huruf kho maupun huruf-huruf yang lain itu memiliki 2 batasan. Batasan yang pertama adalah batas makhraj, ya. Dan kita tidak boleh mubalaghah atau berlebihan, ya. Contoh, kho. Kho, ya. Tempatnya berada di tenggorokan paling atas, ya. Kemudian batasan yang kedua adalah sifat. Ketika sifat itu sudah sampai, sifat apa? Yang paling mendasar adalah di dalam huruf kho tersebut ada sifat tafkhim dan sifat ya rohowah, ya, atau sifat hamas muncul di sana, ya. Kho, kho.
Dimana sebetulnya kalau kita lihat kho, getaran tersebut adalah perpaduan antara ya sifat tafkhim dan sifat hames yang muncul pada ya huruf kho ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cukup kita baca tanpa mubalaghah atau berlebihan dengan ya penyebutan ya kho, khi, khu, bah. Karena ketika lebih dari itu, seorang mungkin akan sakit tenggorokannya. Ya, padahal tujuan dari pembaca Al-Quran bukan untuk menyakiti seseorang, baik dalam tenggorokannya ataupun yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya, Pak, kurang lebihnya. Ya. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik, ya. Tafadhol, Pak Bahak, jika masih ada. Sudah masuk maghrib Ustadz di area Jakarta. Tafadhol untuk dicukupkan kajian sore hari ini. Baik, jazakallah khair, barakallahu fikum jami'a. Ya, yang di Mekah belum ya, masih masih Pak ada zuhur sana ya. Wallahu a'lam bishawab, mohon maaf kurang lebihnya, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam sekaligus mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahai Ustaz.